Halo teman-teman, welcome back to my channel bersama saya Surya Dirawan. Kali ini saya mau videoin kita manggang ikan mujair teman-teman, mujair khas Danau Batur. Saya sekarang udah punya ikan mujair. Nah ini teman-teman, jadi saya mau manggang, saya videoin. Nah ini teman-teman, yuk gimana nanti jadinya ikan mujair khas Danau Batur ini kalau dipanggang. Ikuti terus videonya ya teman-teman. Yuk kita langsung aja, udah nggak sabar nyicipin nanti teman-teman. Kita panggang ikan mujair ini teman-teman. Kita tusuk dulu ikannya teman-teman. Nah, kayak bambu supaya gampang. Ikan mujair siap dipanggang teman-teman. Kalau di sini namanya jair metunu. Sekarang kita hidupkan apinya teman-teman. Kita taruh di sampingnya aja dulu ya, sambil nunggu baranya sempurna biar nanti nggak kelamaan nunggu matangnya. Keburu nggak sabar nih teman-teman. Kita diamin gini aja dulu. Oke. Okay. Kayaknya udah bisa taruh atasnya nih teman-teman. Biar cepet mateng. Kita diamkan dulu teman-teman. Hari ini kalau manggang jangan siang-siang teman-teman, panas. Lebih baik malam-malam. Jadi kalau emang lagi lapar nggak apa sih teman-teman, jam berapapun bagus makan. Kayaknya udah mulai mateng ini teman-teman. Kita akan segera menikmatinya teman-teman, ikan mujair tunu atau ikan mujair panggang. Sudah matang teman-teman. Kita sekarang angkat. Nah, biar nggak jatuh teman-teman. Nah, ini dia. Sekarang kita hidangkan ya teman-teman. Ya teman-teman, jadi saya sudah hidangkan. Nah kalau saya senangnya jair metunu, temannya sambal matah teman-teman. Sambal matah temannya teman-teman, seperti ini. Nah jadi ini saya ekornya aja kebagian teman-teman. Tadi sama istri disuruh setengahnya aja makan. Yang penting enak teman-teman. Jadi kalau ada yang mau coba, yang belum pernah coba ikan mujair tunu, coba aja teman-teman, dijamin mantap. Yuk kita langsung saja makan teman-teman, jair tunu dengan sambal matah. Oke teman-teman, sekarang kita makan yuk.
siap teman-teman. Jadi teman-teman, itulah tadi kegiatan saya manggang ikan mujair khas Danau Batur Kintamani. Jadi terima kasih yang sudah nonton ya. Mungkin nanti channelnya ke depan akan saya isi kegiatan-kegiatan saya yang lain. Komen dan subscribe ya untuk mensupport channel saya. Dan salam kenal semua bagi yang baru nonton. Pokoknya terima kasih deh teman-teman, karena kalian channel ini bisa berkembang dan subscribe-nya terus meningkat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya bersama saya Surya Dirawan. Dadah.